gue kerja biar miring. Dia saya langsung jawab saya ya. Iya, Pak. Kehadiran MPTSP hari pertama sejak lama tahun baru, jadi di sini deh terus terang kehadirannya ya 99%, karena terbukti tadi kan kita langsung upacara di kantor wali kota, dan kami sudah langsung melapor di Sekda pada saat apel gabungan. Saya jelaskan bahwa kehadiran dan kita jumlah pegawai itu 46 orang. Yang ASN ya, 46 orang. Ini hadir dari 43 orang. Satu cuti ke dua isip. Ini tentunya kehadiran kita ya 99%. Tapi yang tidak hadir hanya kan ada halangan, tapi yang jelas masuk semua dengan hari pertama tahun 2023. 36 orang, 38 orang. Ini hari pertama kan mereka kalau non ASN sekarang mereka kan sudah masuk setiap hari, no? Jadi mereka ini sudah masuk setiap hari, mereka datang kan sebelum kita selesai upacara di kantor wali kota, mereka baru masuk sekitar 8:30, karena kan kita lama upacara. Tapi yang lain biasa sudah ada di sini duluan, sudah masuk di kantor. Jadi kalau untuk non ASN ada kehadirannya sekitar 96%. Tapi bisa dipastikan ini ya, tidak ada yang ambil libur tambahan. Semua tidak ada yang libur tambahan. Karena yang kemarin terutama dari pertama masih bulan Desember, mereka memang sudah ada yang izin, ada yang cuti loh. Tapi pas akhir mau masuk tahun baru sudah lepas semua, sudah selesai semua mereka punya cuti. Alhamdulillah kalau di Dinas Kesehatan Kota Kendari tahun-tahun kemarin juga sudah disiplin karena pimpinannya kita memang yang disiplin betul. Jadi mau tidak mau yang ke bawah pasti ngikutlah karena keras ibu kadisnya, disiplinnya dia yang kasih contoh juga ke dia. Jadi kita itu bukan hanya tiap pagi apel, setiap pagi apel pukul berapa itu? Jam 8 teng jam apel hari-harinya, kecuali hari Senin karena memang gabungan di sana di kantor wali kota. Senin juga itu ada juga yang tidak pergi di sana ya bertugas. Kalau hari Jumat kita ini lihat bersih tuh Dinas Kesehatan hari Jumat itu kita kerja bagus, dijaga terus, tidak bilang hanya karena nanti ada penilaian atau apa, karena memang standar kebersihannya kadisnya kita tinggi sekali, jadi mau tidak mau yang dibawa juga harus ngikut seperti itu.
Memang ada yang pernah dikasih teguran, tapi sekarang posisinya dia sudah pindah. Mungkin bisa jadi dia tidak bisa ikut treatmentnya di dinas kesehatan, jadi pindah di kelurahan kayaknya. Nah, seperti itu. Karena di sini tadinya kita pinjam juga ada. Kan kadang biasa barcode-nya lewat absen ini tuh, jangankan yang ASN, yang non ASN-nya pun juga dia kasih ketat. Nah, seperti itu. Kita lihat saja. Bahkan akhir-akhir Desember yang di keuangan sana itu sampai jam 10 malam. Karena maksudnya masing-masing bertanggung jawab nih. Hampir-hampir jarang itu, kan harusnya jam kantor jam 8 sampai jam 4. Hampir-hampir tidak pernah itu orang pulang jam 4. Saya saja jam 6, paling cepat itu jam 6, karena kadang biasa kan ada tugas-tugas di luar, pulang itu kita selesaikan lagi, jadi mau tidak mau kabis saja sampai malam terus. Untuk 2020? Iya, 2022. Bukan saja, memang sudah pola kerjanya seperti itu Ibu tadi. Sejak pimpinan Ibu? Semenjak dia, karena dia disiplin memang kan. Jadi dia hampir-hampir setiap hari itu dia pulang malam, jam 9, jam 10. Karena dia kan banyak di luar, rapat sana-sini, dia pulang baru semua diselesaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!